God. Jadi gue pissed. Okay. Jadi kan the double refracted light ray kan, di mana gue bacain soalnya. Jadi two mirrors make an angle of 120 degree with each other as illustrated in figure 25.7a. Oh ya. Jadi kayak gue mau langsung kasih tahu figurnya itu kayak gimana. Jadi gue pengen kalian bisa ngerjain soal ini tanpa tahu figurnya. Jadi kan ada two mirrors kan. Terus wait, what? Two mirrors. Terus terus ada angle 120 derajat. Berarti kan kalau ini kan 90. Terus kita berarti 120 sekitar gini lah. Ini 120 derajat. Terus with each other as illustrated. Okay, ini on mirror 1 itu di sini. Mirror 2 di sini. Terus 65 derajat. Berarti kan sekitar di sini ya. 65 derajat. 65 derajat. Terus oh ya kan gue udah jelasin juga kalau di pantulan cahaya itu sudutnya bakal sama nih ini. Gitu. Terus ntar ini juga bakal sama. Nah, ini bakal kayak gini. Gitu. Terus ini 65 derajat. Terus kan tadi kan gue udah jalan jelek petusannya 65 derajat. Terus ini bakal sama di kanannya kan, karena tadi alasan gue udah kasih tahu itu udah terbukti secara teoretikal sih. Nah, terus ini bakal ada kayak giniannya. Nah, terus ini ditanya itu find the direction of the ray after it reflected from mirror M2. Jadi kita disuruh nanya tetanya ini berapa? Sudutnya berapa gitu. Terus kita langsung aja pakai sudutnya soalnya gambar segitiga gue jelek banget. Sebenarnya enggak terlalu juga sih. Ya udah. Terus gue kasih tau cara kerjanya. Jadi kan kita udah tahu ininya nih, semuanya yang diketahui dari soalnya. Terus kita tinggal ngapain? Kita cuman tinggal masukin sudut, ngitung sudut doang sih kayak pas pelajaran kelas SMP gitu. Ini kan ada siku-siku kan di sini. Kita tahu, ingat kan kalau siku-siku itu 90 derajat kan. Berarti kan kita bisa tahu gamanya kan di sini, sudutnya ini. Terus berarti kan 90 kurang 65 kan. Berarti di sini 25 derajat kan. Iya. Terus ini kan segitiga kan. Segitiga itu kan sudut semuanya kan 180 derajat. Berarti 180 derajat kurang 25 derajat plus gamma. Maksudnya tuh gini. Semua sudut ini kalau ditambah 180 derajat. Terus tinggal dihitung aja. Terus ter gamanya dapat 35 derajat kan. 120 plus 35 plus 25 itu 180 gitu. Nah, terus kan ini kan siku-siku lagi nih. Ini 35 derajat. Berarti yang M2-nya berapa? Bukan aksen M2 lah, beda. Berapa? Berarti kan 90. 35 plus X kan 90. Berarti X-nya 55. Berarti ini 55. Terus berarti ini kan sama kan. 55 juga. Dari sini. Gue masukin juga deh akhirnya. Biar ngapain gak gue gituin? Kenapa kan bisa udah lihat dong. Ini jadi sama. Terus udah ada jawabannya ini doang. Jawabannya ini 55 derajat. Find the direction of the ray after it affected from mirror 2. Udah jawabannya 55. Easy.